Halo Mas Soleh. Ya. Halo, malam Pak. Udah sholat tarawih. Enggak Pak, libur dulu. Ini masih di tempat kerja Pak. Lembur terus, Mas. Iya. Mau pulang tanggung, hujan. Iya. Ini yang lain pada ini ya. Emang di kelas lain juga begini juga ya, Mas ya? Pada jarang kuliah ya? Ya, ada beberapa sih memang, tapi ya begitu adanya, Pak. Rata-rata berapa, Mas? Ya paling ini ya ada yang 9, ada yang 7. 9 atau 7? Di kelas kan beda-beda, Pak. Oh, beda-beda. Iya. Oh, karena gabungan ya. Iya, kalau gabungan itu biasanya sampai 20 dan 24 lah. Kalau ini kita nggak gabungan ya? Enggak, ini beda-beda. Pantesan dikit ya mahasiswanya. Ya sesuai dengan jurusannya masing-masing, Pak. Kan kalau ini sistem informasi ya kan? Iya, sistem informasi. Ya, mungkin kita tunggu 5 menit lagi deh, Mas. Iya, kita ngopi dulu, Pak. Silakan, Mas. Ngopi. Ngantuk, Pak. Berarti ini waktu di kelas lain belum tentu teman satu kelas ya? Kalau Mas Soleh, iya Pak. kalau di kelas Mas ini Mas Soleh kelas berapa? Saya kan SI. Itu ada berapa mahasiswanya? Kemarin itu sekitar ada 15. Cuman ada beberapa sih yang mengundurkan diri, Pak. Jadi kira-kira sisa-sisa berapa? 9, 9, 9 kalau tidak salah deh. Terus kalau di perkuliahan yang lain 99 itu juga sama kayak gini, cuma Mas Soleh doang yang rajin. Ya begitu adanya Pak. Iya beneran. Iya. Mungkin karena ini kali Pak ya, pada sibuk atau gimana saya juga kurang paham Pak. Kadang dihubungin juga yang mereka ada yang ini jawab ada yang tidak. Maksud saya apa di kelas saya aja Pak, di kelas yang lain juga begini gitu. Sama Pak. Sama di kelas lain juga begini. Sama Pak. Enggak, mahasiswanya cuma Mas aja. Ya, ya kadang ada berempat, berlima, ya berenam. Tapi itu gabungan kelas. Enggak beda. Sendiri-sendiri gitu, maksudnya kelasnya masing-masing. Kalau gabungan kelas itu bisa sampai 20 ke atas sih Pak. Oh, jadi ini berarti cuma kelas SI khusus ya. Kita kan dibagi 3 kelas Pak. Oh, dibagi 3 kelas SI. Enggak, maksudnya ada SI ya. Oh, jurusannya. Jurusannya ya. Iya. Gimana Mas tugasnya Mas? Yang tadi baru aku kirim, baru saya kirim. Iya, saya belum lihat. Susah nggak kerjanya? Nah, itu kan penjelasan-penjelasan aja ya, Pak ya. Iya, padahal saya ngasih tugasnya gampang loh. Nggak ngasih susah-susah juga, tapi nggak ada yang ngerjain, cuma Mas doang. Udahlah. Saya juga tadi cari-cari juga di ini apa? E-learning kan. Kok tapinya nggak ada ya? Saya cari lagi tempat lain. Kayak saya pernah ingat itu pembelajaran di semester 1 kalau tidak salah pernah yang diskot itu. Ya udah lah Mas, kita mulai aja ya Mas ya. Lanjut Pak.
Kelihatannya Mas sharing. Kelihatan Pak. Oke. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita sudah, saya udah ngasih tahu tuh, ngajarin apa itu IRM, IRD gitu ya. Sekarang ini ada lagi nih enhanced entity relational diagram. Nah, sebenarnya sama aja sih, cuman ini IRD yang ditingkatkan. Jadi ada penambahan beberapa konsep terkait IRD ini gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya IRM itu entity relation model itu direpresentasikan dengan IRD, ini juga sama enhanced entity relational modelnya direpresentasikan dengan enhanced entity relational diagram. Cuman bedanya di sini ada penambahan-penambahan konsep, di mana semua konsep-konsep yang ada di IRD atau IRM itu ada di sini di plus penambahannya. Nih. Jadi kalau misalnya model enhanced entity relational itu berisi seluruh konsep, model IR ditambah konsep-konsep dari subclass dan superclass, dan konsep-konsep yang berhubungan yaitu specialization dan generalization, konsep lainnya yang termasuk dalam model IR, IR itu juga ada kategori. Model IR ini digunakan untuk merepresentasikan aplikasi yang dengan lebih lengkap dan lebih akurat jika diperlukan. Model IR ini juga mengandung konsep object oriented, yaitu inheritance atau pewarisan atau turunan. Jadi kalau kita lihat di gambarnya ini Mas, model IR ini itu adalah semua konsep tentang IR plus konsep subclass atau superclass, specialization atau dan generalization, kategoris dan atribut inheritance. Jadi ini kalau kita lihat ini yang sebelah yang di cursor gua, di cursor saya ini kan ada empat konsep ini, konsep yang ditambahkan. Nah, kalau pengertiannya kan udah enhance itu kan kalau diartikan ke Indonesia itu berarti artinya ditingkatkan gitu loh. Ini enhance ini. IRD yang ditingkatkan. Apa yang ditingkatkan? Ya ini konsep-konsepnya yang empat ini. Ada penambahan empat-empat ini konsep ini. Lanjut ya Mas ya. Lanjut Pak. Nah, yang pertama konsepnya adalah superclasses dan subclasses. Nah, subclass itu, saya baca dulu ya, subclass itu merepresentasikan entity yang sama dengan superclass, namun memiliki peran spesifik atau kategori tertentu. Entity dalam subclass merupakan anggota superclass. Namun tidak sebaliknya. Nah, kalau sebagai contoh, anggota-anggota entitas employee dikelompokkan menjadi sekretari, engineer, manager, technician, salaried employee, hourly employee, dan lain-lain. Contohnya seperti gambar sebelah kanan nih Mas. Ada entitas employee atau kita bilang bisa pegawai lah. Nah, pegawai ini kalau kita kategorikan misalnya dari kerjaannya ada sebagai sekretaris, ada manager, ada engineer, ada technician gitu. Jadi kan dia memiliki peran spesifik tuh atau kategori tertentu. Terus bisa ada dibilang hourly employee, gimana misalnya kalau kita artiin itu pekerja jaman lah gitu loh. Yang kerja hitungan jam. Terus ada salaried employee atau gaji karyawan, gaji pegawai. Nah, saya baca lagi ya. Himpunan entitas pada tiap-tiap grup adalah subset dari entitas employee. Nah, jadi sekretari dan lain-lainnya ini adalah subset dari entitasnya employee. Yang berarti bahwa setiap entitas yang merupakan anggota dari salah satu subgroup ini adalah suatu employee juga.
Jelas ya, berarti karena dia ini kan subset-subsetnya employee, berarti ini juga adalah entitas employee juga. Berarti mau dia sekretaris, mau dia insinyur, atau engineer, apa teknikal, dia juga adalah entitasnya dari employee. Tiap-tiap subgroup tadi adalah suatu subclass dari entity employee. Nah, jadi yang namakan subclass ini, seperti judulnya superclasses dan subclass ini, apa sub dan subclasses, yang dinamakan subclass itu ya ini, subset-subset dari employee, itu namanya super subclass, seperti sekretaris, insinyur, teknisian, teknikal, atau manager, itu dinamakan dengan subclass. Dan entity employee disebut superclass untuk tiap-tiap subclass tersebut. Jadi, sekretaris, manager, dan teknisian ini subclass-nya dari employee. Jadi employee ini dibilang sebagai superclass. Gitu, Mas. Sebuah entitas tidak dapat berada dalam database dengan menjadi anggota suatu subclass saja, tetapi entitas tersebut juga harus merupakan anggota dari superclass. Jadi kalau kita implementasikan ke dalam database, kalau misalnya ada superclass dan subclass, itu nggak bisa ada entitas dalam subclass kalau tidak ada di entitasnya tidak ada di entitas di superclass-nya gitu loh, kalau kita diimplementasikan di database. Ada pertanyaan, Mas? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, superclass atau subclass relationship atau hubungan superclass dan subclass. Superclass dan subclass relationship adalah relationship antara sebuah superclass dengan salah satu subclass-nya. Jadi kalau kita misalnya mau kita tulis hubungan antara superclass dengan subclass-nya, itu bisa dengan misalnya contohnya employee sekretari, employee garis miring teknisian, employee garis miring hourly employee. Jadi dapat dituliskan seperti ini, berarti employee ini adalah superclass, sekretari ini adalah subclass-nya. Subclass employee seperti ini nih. Jadi begini nih formatnya. Superclass garis miring subclass. Nah, atau ada juga yang menulisnya seperti dengan menggunakan relationship is a. Is a ini kalau diartikan ke Indonesia adalah gitu, adalah atau sebuah adalah seorang gitu, is a. Jadi bisa ditulis seperti secretary is an employee. Bisa ditulis juga technician is an employee, hourly employee is an employee. Jadi kalau kita artikan adalah sekretaris adalah seorang pegawai atau karyawan. Technician adalah seorang pegawai juga gitu loh. Hourly employee itu isinya entitas hourly employee ini adalah seorang pegawai juga. Nah, kalau kita lihat diagramnya, nah, yang sebelah kanan dulu ini Mas ya, is A. Nah, itu begini nih diagramnya. Jadi ada employee, entitas employee di atas, terus ada segitiga terbalik, di dalamnya kita tulis nama relationship-nya atau hubungannya is A. Udah, terus kita tinggal kita bagi nih subset-subsetnya, misalnya yang seperti contoh ada sekretaris, engineer, technician, hourly employee, manager, dan lain-lain. Nah, ada juga yang menggambarkan diagramnya seperti yang sebelah ini, yang pertama. Nah, huruf U ini, yang miring ini, atau yang tegak lurus, pokoknya ada huruf U kayak gini nih, ini melambangkan subclass. Subclass, sama. Nah, is A ini melambangkan relationship-nya subclass, ini juga. Nah, yang U ini juga nih melambangkan subclass. Nah, ini adalah relasinya yang dalam kurungnya ada D, ini artinya disjoin, nanti ada penjelasannya di slide-slide berikutnya. Ada pertanyaan, Mas? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, konsep yang berikutnya yang ditingkatkan pada enhanced IER ini berikutnya adalah atribut dan relationship inheritance. Jadi
apa ini attribute and relationship inheritance itu adalah suatu entity atau suatu entitas yang merupakan anggota sebuah subclass itu mewarisi atau inherits semua atribut dan semua relationship atau semua hubungan dari entity atau entitas yang merupakan anggota superclass. Jadi contohnya nih pada gambar nih Mas. Ada employee. Employee. Terus dia subclassnya ada sekretari, technician dan engineer ya. Nah, employee ini punya atribut apa nih? Ini kan ada banyak nih atributnya, ada job type, ada address, ada birth date, ada SSN, ada name. Dan name ini ada dibagi lagi, ada fname, minute, ada lname. Ini semua atribut ini kepunyaan sekretari juga, kepunyaan technician juga, kepunyaan engineer juga. Itu namanya diwarisin gitu loh. Diwarisi atribut-atributnya diwariskan ke subclass-subclassnya. Nah, untuk relationship-nya misalnya di gambar sebelah kanan. Ini employee kan punya relationship banyak nih, ada works for, ada manage, ada works on, ada dependence, ada ini recursive relationship atau kedirinya sendiri ini supervision. Nah, ini kan banyak nih relationship-nya. Jadi semua relationship yang ada di employee ini karena dia semuanya relationship yang dari employee ini itu merupakan kepunyaan dari sekretaris, technician dan engineer. Karena kan sekretaris dan teknik technician dan engineer ini kan subsetnya employee juga. Jadi semua atribut dan relationship yang ada pada employee itu diturunkan atau diwarisi ke subclass-subclassnya. Itu makanya disebut dengan konsep atribut dan relationship inheritance. Jadi ada pewarisan baik itu atribut ataupun relationship dari superclass ke subclass-nya. Lanjut, Mas. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, konsep berikutnya itu adalah specialization yang ditambahkan. Saya baca dulu ya. Siap. Specialization adalah proses pendefinisian suatu himpunan subclass dari suatu entitas. Entitas ini disebut superclass dari specialization. Himpunan subclass tersebut membentuk specialization yang telah didefinisikan berdasarkan beberapa sifat atau karakteristik yang istimewa pada suatu superclass yang menggambarkan perbedaan yang jelas antara entitas tersebut. Jadi, specialization ini adalah proses pendefinisian suatu himpunan subclass dari suatu entitas. Entitas ini bisa kita bilang superclass lah. Dari suatu entitas superclass. Ini disebut superclass dari specialization. Jadi seperti contoh nih, misalnya ada himpunan subclass seperti contoh-contoh sebelumnya, sekretari, engineer, dan technician adalah specialization dari superclass entitas employee di mana perbedaan antara entitas employee berdasarkan pada jenis pekerjaan dari tiap-tiap entitas. Jadi spesialisasi sekretaris dan sekretari engineer dan technician ini dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaannya. Ada lagi misalnya contoh berikutnya. Specialization dari entitas employee dapat menghasilkan himpunan subclass salaried employee, hourly employee. Nah, pada spesialisasi atau pada specialization ini perbedaan entitas employee berdasarkan metode pembayarannya. Misalnya hourly employee misalnya pegawai yang dibayar berdasarkan jam kerjanya atau salaried employee ini misalnya kita ganti aja lah misalnya borongan atau bulanan lah gitu. Jadi dia dibayar begitu kerjanya selesai semua atau ini dibayar dia berdasarkan berapa jam kerja. Jadi dia spesialisasi ini pendefinisian
subclass-subclassnya itu berdasarkan sifat atau karakteristik yang istimewa dari suatu entitas pada suatu superclass yang menggambarkan perbedaan yang jelas antara entitas tersebut. Jadi bisa dibilang spesialisasi ini top down. Jadi misalnya employee, terus kita cari nih dari employee ke kita bagi-bagi ke subclass-subclassnya berdasarkan sifat atau karakteristik istimewa dari entitas ini. Misalnya employee kan pegawai, bisa jadi dalam entitas pegawai itu ada banyak jenis-jenis pekerjaannya kan, seperti yang tadi saya bilang, berdasarkan pada jenis pekerjaannya bisa kita bagi, misalnya ada sekretaris, manajer, engineer, atau insinyur atau teknisian. Ini berdasarkan dari spesialisasinya, berdasarkan dari jenis pekerjaannya. Entitas employee ini juga kita bisa bagi sebagai berdasarkan metode pembayarannya. Misalnya ada hourly employee, ada monthly employee misalnya gitu loh. Jadi kita membedakannya, kita cari nih sifat atau karakteristik istimewa dari entitas tersebut. Jadi disebut dengan specialization, berarti yang sifatnya itu top down, dari atas ke bawah. Sampai sini ada ditanya nggak, Mas? Masih belum, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, ini contoh diagram spesialisasi ya. Nih, ada employee dibagi berdasarkan job type-nya. Jenis pekerjaan ada sekretaris, teknisian, engineer, atau manager. Ada employee dibagi berdasarkan metode penggajiannya atau pembayarannya. Ada hourly employee, ada salary employee. Jadi ini contoh diagram dari specialization. Yang berikutnya ada generalization. Generalization atau generalisasi adalah proses pendefinisian entitas-entitas yang disatukan menjadi entitas superclass tunggal dari entitas aslinya yang merupakan subclass istimewa. Proses generalization dapat dipandang sebagai kebalikan dari proses specialization. Jadi generalization ini merupakan kebalikan dari proses spesialisasi. Tadi kan kalau spesialisasi itu dari atas ke bawah, top down. Nah, kalau yang ini, generalisasi ini bottom up, jadi dari bawah ke atas. Misalnya ada dua entitas berbeda nih, contohnya kan di gambarnya ada dua entitas berbeda pada gambar A. Ada entitas car, ada entitas truck, atau mobil sama truck lah, mobil car sama truck. Di mana ada kesamaan nih di atribut-atributnya. Misalnya vehicle ID di car ada, license plate number itu di car juga ada. Nah, ternyata di truknya juga ada nih. Atribut vehicle ID sama license plate number. Jadi digabungin membentuk suatu superclass misalnya. Superclassnya ada vehicle ini kalau diartikan kendaraan gitu loh. Jadi dia dari bawah ke atas. Jadi dia superclass ini dibentuk dari subclass-subclass yang mempunyai kesamaan atribut contohnya. Beda dengan spesialisasi. Spesialisasi itu subclass-nya itu dibentuk kebalikan dari generalisasi, di mana dari superclass dibentuk subclass. Nah, kalau generalisasi dari subclass dibentuk superclass. Itu adalah generalisasi, ini adalah kebalikan dari spesialisasi. Ini saya baca nih, kita dapat memandang car atau truck sebagai spesialisasi dari vehicle. Kalau misalnya top down dari vehicle, kita
kita pecah lagi misalnya ada car, ada truck, misalnya ada bicycle, sepeda gitu loh. Jadi super kelasnya dibagi, dipecah gitu ke bawah. Tapi kalau udah misalnya ada entitas berdiri sendiri, ada car, ada truck, terus dia punya kesamaan atribut, nah itu kita bisa gabungin jadi super class, jadi dari bawah ke atas. Sebaliknya, kita memandang, saya baca lagi Mas ya, sebaliknya kita memandang vehicle sebagai suatu generalisasi dari car dan truck. Dengan cara yang sama, kita dapat memandang employee sebagai generalisasi dari sekretari, technician, dan engineer. Jadi generalisasi itu adalah kebalikan dari spesialisasi. Ada yang mau ditanyain nggak, Mas? Belum, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, ya. Nah, pada yang berikutnya adalah constraint untuk spesialisasi dan generalisasi. Jadi, ada constraint untuk spesialisasi dan generalisasi. Constraint ini adalah batasan-batasan relasi pada spesialisasi dan generalisasi. Yang pertama itu ada disjoin atau dinotasikan dengan huruf D. Jadi disjoin ini menyatakan bahwa sebuah entitas hanya bisa menjadi anggota dari satu subclass. Itu yang disebut dengan disjoin. Terus ada overlap. Overlap itu dinotasikan dengan huruf O atau simbol O. Itu menyatakan bahwa sebuah entitas dapat menjadi anggota lebih dari satu subclass. Jadi jelas ya perbedaan disjoin dengan overlap. Jadi kalau disjoin ini entitas itu satu entitas, sebuah entitasnya hanya bisa menjadi anggota dari satu subclass saja. Kalau overlap dia bisa jadi menjadi anggota lebih dari satu subclass. Itu kalau overlap. Terus ada lambang garis ganda. Simbol garis ganda ini sama seperti sebelumnya nih yang saya pernah jelasin, itu ada partisipasi total dan partisipasi sebagian pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kalau namanya yang dengan dinotasikan garis ganda atau bisa disebut dengan total, itu adalah setiap entity pada superclass menjadi anggota subclass. Di setiap entity yang ada pada superclass itu menjadi anggota subclass tanpa terkecuali. Nah, ada yang yang berikutnya dinotasikan dengan garis tunggal atau disebut dengan parsial, adalah entitas pada superclass yang bukan merupakan anggota subclass manapun dinyatakan dengan garis tunggal. Jadi misalnya nanti berikutnya saya jelasin itu, Mas. Nah, di generalisasi umumnya bersifat total karena superclass diturunkan dari subclass-subclassnya. Dari constraint tersebut ada 4 macam bentuk spesialisasi atau generalisasi dasar constraint-nya. Misalnya bisa kita disjoin total atau disjoin parsial, ada overlap total atau overlap parsial. Ini saya kasih contohnya, Mas. Misalnya disjoin. Kalau kita lihat disjoin kan ada sebelah kanan nih disjoin employee, terus relasinya disjoin, terus ada sekretaris, technical, engineer, senior. Kalau kita lihat artinya menyatakan bahwa sebuah disjoin itu menyatakan bahwa sebuah entity hanya bisa menjadi anggota dari satu subclass. Jadi kalau di sini employee join. Nah, jadi dia setiap yang ada pada jenis entitas employee ini, yaitu ada di salah satu ini. Misalnya ada dia sekretaris, ada technical, ada engineer gitu loh. Itu kalau yang disjoin. Kalau overlap itu menyatakan bahwa sebuah entitas dapat menjadi
anggota lebih dari satu subclass. Ini misalnya part atau suku cadang. Jadi part ini bisa jadi anggota dari manufacture part atau di produksi dan purchase part atau pembelian atau dibeli. Jadi suku cadang ini bisa jadi anggotanya dari manufacture part dan purchase part, itu kalau overlap. Kalau terus ada untuk partisipasi total yang dilambangkan dengan garis ganda. Dan kalau parsial digambarkan dengan garis tunggal ya. Nah, ini. Contohnya employee digambarkan dengan garis tunggal, berarti dia parsial kan? Kalau parsial itu bisa jadi ada entitas yang bukan sekretaris, bukan technical atau technician atau engineer. Jadi bisa jadi di luar ini ada entitas yang di luar ini. Itu namanya dengan partisipasi parsial atau sebagian. Jadi tidak semua entitas yang ada pada entitas employee ini atau yang pegawai ini kerjanya itu antara sekretari, technician, atau engineer. Enggak. Jadi bisa jadi tidak di antara tiga ini. Itu dinamakan dengan parsial. Bisa disebut dengan partisipasi parsial atau sebagian. Kalau total, contohnya nih employee total, ini hourly employee dan salaried employee. Berarti setiap entitas yang ada pada entitas employee ini berada di salah satu entitas ini, hourly employee atau salaried employee. Jadi tidak ada entitas yang tidak ada di antara dua ini. Hourly employee, salaried employee itu kalau yang total. Nah, beda dengan parsial. Parsial ya bisa jadi tidak ada di antara tiga ini. Itu kalau yang partisipasi parsial, partisipasi total. Ada yang mau ditanyain, Mas? Belum, Pak. Lanjut, Pak. Ya, tunggu, Pak. Itu yang ada di employee diagram yang garis dua itu apa, Pak? Maksudnya, Pak? Yang ini? Iya. Kursor saya. Ini. Ya. Lihat nih. Di sini kan garis ganda. Ini ada lambangnya nih. Yang ya, merah. Berarti dia total. Sama seperti partisipasi total pada pertemuan sebelumnya yang saya pernah jelasin. Jadi maksudnya itu di sini adalah setiap entitas employee atau setiap entitas yang ada pada employee ini, dia merupakan anggota dari salah satu ini, bisa anggota hourly employee atau bisa anggota dari salaried employee. Tuh, jadi semuanya ini, jadi setiap entitas pada entitas employee atau pegawai ini semuanya itu berpartisipasi total. Jadi tapi tinggal bisa jadi bisa di hourly employee atau di salaried employee. Itu namanya partisipasi total. Semua entitasnya berpartisipasi. Nah, beda kalau yang parsial. Kalau parsialnya tidak semuanya entitasnya berpartisipasi. Bisa jadi di antara entitas-entitas yang ada di entitas employee ini atau entitas pegawai ini bukan merupakan sekretaris atau teknikal atau engineer. Jadi di luar tiga ini bisa jadi, itu namanya parsial. Itu namanya bisa dikatakan partisipasi parsial atau sebagian. Kalau total pasti semuanya berpartisipasi. Bisa di hourly employee, bisa di salaried employee. Kalau parsial, belum tentu dia berpartisipasi semuanya. Karena mungkin aja dia di antara pegawai-pegawai ini ada kerjaannya yang bukan sekretaris, bukan teknikal, atau bukan insinyur. Bisa jadi pekerjaannya atau sebagai manajer, seperti ini ada manajer, atau ada pekerjaannya seperti misalnya cleaning service. Gitu-gitulah, Mas. Contohnya. Jelas, Mas? Jelas, Pak.
Jelas ya. Jadi Jelas. perbedaan partisipasi total dengan parsial di yang notasinya garis ganda dan garis tunggal. Nah, ini ada juga batas, ini berikutnya adalah batasan-batasan pada partisipasi dan generalisasi. Berikutnya adalah batasannya adalah spesialisasi berdasarkan atribut. Spesialisasi dilakukan berdasarkan atribut dari superclass atau defining atribut. Contohnya job type. Nah, tadi kan sebelumnya saya sudah jelaskan tuh. Proses generalisasi berarti ini. Ada constraint batasan misalnya penurunan dari superclass menjadi subclass itu diambil dari atributnya. Contohnya job type nih. Job type dari employee, jenis pekerjaannya apa aja? Bisa sekretaris, bisa teknisian, engineer. Itu adalah berdasarkan atribut dari superclass untuk menurunkannya menjadi subclass. Jadi dia berdasarkan salah satu atribut yang dari superclass-nya diturunkan menjadi subclass. Contohnya ini kan job type. Job type ini kan atribut dari si employee. Jadi begitu kita turunkan, oke. Okay. Misalnya kita turunkan job employee ini berdasarkan job type apa atau jenis pekerjaannya bisa jadi sekretaris, teknikal, atau gimana. Yang berikutnya adalah subclass yang ditentukan pengguna. Yaitu keanggotaan entitas dalam suatu subclass itu ditentukan oleh pengguna. Lanjut ya. Lanjut. Di spesialisasi itu ada istilah yang dikenal dengan hierarki atau lattice. Jadi ada kalanya subclass itu sendiri mungkin memiliki subclass lebih lanjut. Saya bacain dulu ya Mas ya. Yang ditentukan oleh subclass di atasnya membentuk spesialisasi hierarki atau kisi. Apa itu hierarki atau kisi? Hierarki itu adalah satu subclass hanya berpartisipasi pada satu kelas atau subclass relationship. Misalnya dalam kurung satu subclass hanya memiliki satu superclass, satu superclass saja. Contohnya vehicle dengan truk dan car. Ini kan satu subclass nih, ada subclassnya truk, dia mempunyai satu superclass. Jadi cuman satu sub. Jadi hierarkinya cuma satu subclass dengan satu superclass. Contohnya vehicle dengan truk dan car. Kalau lattice itu satu subclass dapat berpartisipasi pada lebih dari satu class atau subclass relationship. Dia mengandung konsep multiple inheritance. Contoh, seorang engineer manager haruslah mampu. Haruslah seorang engineer dan seorang manager. Ini contohnya. Misalnya, kita lihat nih di gambar ini, Mas. Ada employee, ada pegawai, pegawai. Terus ada manager. Employee ini subclass-nya ada manager, ada engineer. Terus ada salaried employee dan hourly employee. Jadi yang dinamakan lattice itu nih engineering manager ini berpartisipasi pada lebih dari satu kelas atau subkelas. Jadi kan dia partisipasinya ada tiga nih. Bisa ke engineer, bisa ke manager, bisa ke salaried employee. Itu dinamakan dengan lattice atau kisi. Sementara kalau misalnya hierarki, dia cuma hanya satu subkelas saja dengan satu superkelas. Satu subkelas dengan satu superkelas. Itu dengan dinamakan dengan hierarki. Jadi bedanya itu kalau atau isi dia itu berpartisipasi lebih dari satu kelas atau subkelas. Jadi satu subkelas ini bisa berpartisipasi dari lebih dari satu kelas atau subkelas. Contohnya ini engineering manager, ya berpartisipasi di engineer, ada entitasnya ada di engineer, dia entitasnya ada di manager, dia entitas engineering manager ini ada di salaried employee. Jadi ada tiga dianya. Jadi disebut dengan
disebut dengan kishi atau lapis. Nah, kalau kita baca contohnya, kalau misalnya secara akal sehat, misalnya seorang engineering manager, tentunya dia seorang engineer juga dong. Bagaimana dia bisa menjadi engineering manager kalau dia tidak engineer gitu, atau seorang insinyur juga gitu loh. Tapi dia juga seorang manager. Dan dia mempunyai gaji atau penghasilan. Jadi dia ada tiga nih keanggotaannya. Jadi dia engineering manager ini, walaupun entitasnya cuma satu, dia cuma satu nih engineering manager-nya, tapi dia ada di tiga subclass. Ada di engineer, ada di manager, ada di salaried employee. Itu adalah isi atau letis. Kalau hierarki ya dia cuma ada satu aja. Contohnya, saya lihat kasih contoh sebelumnya ya. Nah ini, dia cuma ada satu. Car dengan vehicle, atau truck dengan vehicle, dia cuma ada satu. Ini adalah hierarki. Beda dengan letis tadi kan, letis itu bisa ada tiga kan, atau lebih dari satu. Ini tadi letis. Nah ini, ini kan ada keterangannya, engineering manager punya tiga relationship, namun ketiganya punya satu superclass. Jadi engineering manager ini punya tiga relationship, itu ada engineer, manager, dan salaried employee. Jadi entitasnya ini sama nih, engineering manager dengan satu entitas, tapi satu entitas ada di tiga, entity juga gitu loh. Entity engineer, ada entity manager, ada entity salaried employee. Jadi itu adalah perbedaan hierarki dan natis atau visi. Ada yang mau ditanyain gak mas? Lanjut pak. Lanjut ya. Nah, konsep berikutnya adalah kategori atau union type or union type. Saya bacain dulu ya. Kategori adalah kebutuhan yang timbul untuk model suatu relationship atau superclass. Superclass subclass tunggal dengan lebih dari satu superclass, di mana superclass tersebut menggambarkan jenis entity yang berbeda. Jadi kategori itu adalah kalau seperti kita pada gambar sebelah, terdapat dua kategori yang merupakan sebuah subclass dari gabungan union, yaitu owner yang merupakan sebuah subclass dari gabungan person, bank, dan company. Yang lainnya yaitu registered vehicle yang merupakan subclass dari gabungan car dan truck. Pemilik kendaraan atau owner bisa saja perorangan, bank, atau perusahaan. Sebuah kategori dapat mempunyai dua atau lebih superclass yang menggambarkan jenis-jenis entitas yang berbeda. Sebaliknya, relationship superclass atau subclass lainnya selalu memiliki superclass tunggal. Jadi yang dinamakan kategori itu owner dan registered vehicle. Ini adalah dua kategori. Misalnya kita pisah nih, nggak ada relasi antara owner dengan registered vehicle nih. Misalnya owner ini sendiri, registered vehicle sendiri. Yang dinamakan kategori itu adalah gabungan antara person, bank, dan company bisa disatukan, diunionkan, atau diunionkan menjadi owner, contohnya. Owner. Nah, sama seperti car dan truck diunionkan, misalnya bisa masuk ke dalam register vehicle atau kendaraan yang didaftarkan. Itu yang dinamakan dengan kategori. Kalau misalnya kita tarik relasinya, misalnya hubungan antara registered vehicle dengan owner, berarti kendaraan ini ada yang punya. Yang punyanya bisa jadi person, bank, atau company. Nah, person, bank, atau company ini dikategorikan atau diunionkan menjadi owner. Sama, misalnya car dan truck ini dikategorikan atau diunionkan menjadi registered vehicle atau digabungkan lah. Jadi siapa yang punya, misalnya yang punya car bisa jadi
yang punya itu bisa jadi orang, atau yang bisa jadi bank, atau bisa perusahaan. Jadi ketiganya ini, ketiga entitas ini digabungkan atau dikategorikan menjadi owner. Sama kayak register vehicle, ada truk, ada car, terus dikategorikan menjadi atau digabungkan menjadi register vehicle. Jadi owner dan register vehicle-nya adalah kategori. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Jadi ini adalah kategori atau union tab ini adalah salah satu konsep yang ditambahkan atau ditingkatkan ke ERD atau enhance EER. Tadi kan ada banyak konsep nih kalau kita lihat ke atas nih. Ada subclass dan superclass, ada atribut dan relationship inheritance atau warisan, ada specialization dan generalization, yang terakhir itu adalah kategori dan unit tab. Yang disebut kategori itu adalah tadi owner dan registered vehicle. Ini. Jadi kalau yang namanya kategori itu ya ada beberapa entitas dikelompokkan menjadi satu, dikelompokkan menjadi satu kategori, misalnya owner, kalau contohnya. Ya, terus ada car dan truck dikelompokkan menjadi registered vehicle atau kendaraan yang terdaftar. Di mana kendaraan terdaftar ini ada yang punya itu bisa jadi person, bank, atau company. Jadi, ini pengkategorian kepunyaan, ini pengkategorian kendaraan yang terdaftar. Dimana terdaftarnya atas kepunyaan siapa, gitu. Misalnya contohnya, bisa jadi orang, bisa jadi bank, bisa jadi company atau perusahaan. Lanjut ya, Mas ya? Lanjut, Pak. Perbedaan kategori dengan letis atau kisi. Nih, saya baca dulu ya. Engineering manager harus ada pada semua superclass. Ada itu adalah manager, engineer dan salaried employee. Ini letis kan? Jadi engineering manager ini sebenarnya satu entitas atau satu orang lah kita bilang. Jadi dia satu orang ada di tiga superclass. Superclass-nya itu adalah engineer, manager, dan salaried employee. Sebenarnya ini satu orang. Jadi dia ada di tiga superclass. Dia bisa jadi engineer, dia bisa jadi manager, dan dia punya gaji. Yang digaji. Itu yang namanya letis. Berikutnya adalah owner harus ada pada salah satu dari ketiga superclass. Nah, owner ini beda ya. Bedanya itu kalau owner ini kan salah satunya bisa orang, bisa bank, bisa perusahaan. Sementara di engineering manager ini dia ada di tiga-tiganya. Karena dia walaupun dia satu entitas atau satu orang, kita bilang satu entitas satu orang, tapi dia berpartisipasi di tiga ini. Ada dia di sebagai engineer, ada dia sebagai manager, dan ada dia sebagai pegawai yang mendapatkan gaji. Sementara owner di sini dia salah satu di antara bisa person, bisa bank, bisa company. Tapi tidak ketiganya. Jadi hanya salah satu di antara tiga-tiga ini. Itu salah satu perbedaannya. Yang kedua, perbedaannya engineering manager mewarisi semua atribut dari superclass-nya. Jadi atribut yang ada pada engineer, manager, dan salaried employee itu diwarisin ke engineering manager. Nah, kalau owner mewarisi atribut tertentu saja tergantung dari superclass-nya. Tadi kan owner itu bisa jadi person, bisa jadi bank, bisa jadi company.
Jadi dia tidak ke semua atributnya itu yang diwarisin ke owner ini. Jadi kalau misalnya ownernya adalah person, ya berarti cuman atribut-atribut ini aja yang diwarisin, misalnya SSN, name, drive, person, no, dan address ke owner tersebut. Kalau dia ownernya tersebut adalah bank, ya berarti atribut yang diwarisinnya itu adalah cuman bank name, bank address, bname atau bidress. Sama seperti misalnya kalau dia ownernya adalah seorang apa sebuah perusahaan, company, ya berarti atribut yang diwarisi itu adalah company name dan company address atau si name atau si address. Itu adalah perbedaan antara kategori dan lattis atau kisi. Lengkap, Mas? Atau ada yang mau ditanyakan? Udah, Mas. Mas Soleh, lengkap? Atau Mas Ridwan? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Jadi, itu adalah perbedaan kategori dan lattis. Oke, saya jelasin lagi ya, pelan-pelan ya. Siap. Kalau yang dinamakan dengan kategori itu, ini kan tadi owner dan registered vehicle. Ini adalah kategori. Kategori dari apa? Misalnya owner itu bisa merupakan seorang person atau seorang, atau owner itu bisa merupakan bank, atau owner itu bisa merupakan company atau perusahaan. Jadi salah satunya dong, berarti kan owner itu bisa berarti salah satunya bisa person, bisa bank, bisa company. Jadi bukan ketiganya. Jadi kan kalau kita berbicara pada satu entitas atau satu entity, berarti salah satunya ya bisa person, bisa bank, bisa company. Itu kalau pada kategori. Tapi kalau pada lattis, misalnya ini engineering manager, kalau kita ngomongin satu entitas atau satu orang lah kita bilang gitu. Ya orang tersebut bisa jadi engineer, bisa jadi manager, bisa jadi salaried employee atau pegawai yang digaji. Jadi satu orang ini walaupun dia satu orang tapi dia punya tiga relasi. Dia bisa jadi sebagai engineer, dia bisa jadi sebagai manager, dia bisa jadi pegawai yang digaji. Jadi dia ada di antara dia, jadi engineer manager ini ada di tiga-tiga ini. Dia satu entitas tapi ada di tiga-tiga super kelasnya. Nah, kalau tadi owner itu kan dia salah satu di antara tiga ini. Nggak di semuanya, tapi salah satunya. Tapi kalau di engine manager, dia ada di tiga-tiganya. Itu perbedaan kategori dan lattis. Yang perbedaan kedua, engineer manager mewarisi semua atribut dari super class. Jadi, super class engineer, manager, dan salaried employee, kalau misalnya atributnya, semua atribut yang ada di salaried employee, ada semua atribut dari manager, semua atribut dari engineer, itu diwariskan ke subclass-nya yaitu engineering manager. Jadi semua atribut yang ada di pada ketiga entitas ini, engineer manager dan salaried employee atau superclass-nya itu ada pada engineering manager semua atributnya. Sementara pada kategori dia tidak semua atribut diwarisin ke entitasnya. Jadi karena dia salah satu ya. Kalau dia ownernya adalah seorang person, berarti cuma atribut person aja yang diturunkan. Kalau dia ownernya adalah seorang bank, berarti cuma hanya atribut banknya aja yang diturunkan. Sama seperti misalnya kalau dia ownernya adalah seorang apa sebuah perusahaan, berarti atribut-atribut perusahaan itu aja yang diturunkan atau diwariskan. Itu adalah perbedaan kategori dan lattis atau kisi. Ngerti, Mas? Halo. Paham, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, tadi
kan sebelumnya ada yang kita ya ada generalized super vehicle dengan kategori registered vehicle. Jadi kan sebelumnya kan ada generalisasi, ada saya jelaskan apa itu generalisasi. Terus di sini ada kategori registered vehicle. Jadi kalau kita bedakan itu pada general superclass vehicle, setiap mobil dan truk adalah vehicle atau kendaraan. Jika dipisahkan, tidak dapat dihindari bahwa akan terdapat jenis entitas lain seperti entitas bicycle atau sepeda. Jadi ini pertama dulu ya, generalized superclass vehicle. Misalnya ini, vehicle, kendaraan. Dia subclassnya ada car, ada truk. Tadinya kan saya jelaskan ini adalah generalisasi. Misalnya ini kita pecah nih, berdiri sendiri nih, ada entitas car, ada entitas truk, belum ada superclassnya nih, kita belum tahu superclassnya apa gitu kan. Terus karena dia punya kesamaan atribut, yaitu atributnya vehicle ID dan license plate no, berarti bisa kita buat nih superclassnya yaitu vehicle atau kendaraan. Ya kan dari tadi kan kalau generalisasi itu kan dari bottom up, dari bawah ke atas. Sementara kalau spesialisasi itu top down, dari atas ke bawah. Kalau misalnya kita pisah ini, misalnya kendaraan ini, kita pisah ini ada car, ada truk. Nah, bisa jadi di sebelahnya itu ada satu lagi entitas bernama bicycle atau sepeda. Jadi itu adalah itu kemungkinannya misalnya gitu untuk superclass vehicle itu ya. Dan setiap mobil dan truk karena dia udah punya kesamaan atribut vehicle ID dan license plate no, terus kita bentuk superclassnya menjadi vehicle, berarti setiap mobil atau car atau truk itu adalah vehicle atau kendaraan karena kan ini superclassnya. Nah yang kedua, ada misalnya kategori registered vehicle. Contohnya ini nih, registered vehicle nih di gambar yang bawah. Ya di gambar kedua tapi yang paling bawah. Kalau pada kategori registered vehicle terdiri dari beberapa mobil dan beberapa truk. Tetapi tidak seluruh mobil dan truk yang diregistrasikan. Jadi ini kan ada entitas mobil, ada entitas truk gitu loh. Tapi tidak semua entitas mobil ini, tidak semua entitas truk ini diregistrasikan ke superclassnya, misalnya register vehicle. Gitu. Terus ada keterangan lagi, kategori register vehicle menyatakan hanya mobil dan truk saja, dan bukan jenis entitas lain yang dapat menjadi anggota register vehicle. Nah, jadi kalau superclass register vehicle ini, misalnya ada ketentuan, hanya mobil dan truk saja yang dapat didaftarkan. Misalnya ada vehicle atau kendaraan sepeda, berarti dia nggak bisa masuk ke register vehicle ini. Jadi cuma hanya mobil dan truk. Sementara pada generalized superclass vehicle, kalau misalnya kita pisahkan, dia bisa jadi ada sepeda kan. Gitu. Tapi sepeda ini bisa kita masukkan ke dalam vehicle nggak? Bisa aja kalau dia misalnya mempunyai vehicle ID dan license plate no. Contohnya misalnya gitu. Jadi kalau misalnya di register vehicle dia ada ketentuan bahwa hanya mobil dan truk saja dan bukan jenis entitas lain yang dapat menjadikan anggota register vehicle. Itu kalau misalnya kita membedakan antara generalisasi vehicle dengan kategori register vehicle. Itu adalah bedanya. Ada yang mau ditanyakan nggak, Mas? Atau di slide-slide sebelumnya ada yang mau ditanyakan?
Tidak, Pak. Berarti udah ngerti nih. Bingung. Ya sedikit bingung sih, Pak. Nah, kalau bingungnya di mana itu, Mas? Kasih tahu saya aja. Atau di slide-slide sebelumnya juga nggak apa-apa nih, biar kita balik lagi ke slide sebelumnya. Berarti kalau ngebacanya, kalau saya perhatikan itu Bapak membaca definisinya dari diagram ini apa ya? Dari diagram mana, Mas? Setiap diagram ini maksudnya definisi perbedaan gitu, Pak. Perbedaan antara yang kategori ataupun yang lead tadi. Ya. Ini kita masuk ke kategori berarti ya. Iya, Pak. Nih, kategori adalah kebutuhan yang timbul untuk model suatu relationship hubungan superclass atau hubungan superclass dan subclass tunggal dengan, jadi hubungannya antara superclass atau subclass tunggal dengan lebih dari satu superclass, di mana superclass-superclass tersebut menggambarkan jenis entitas yang berbeda. Nih. Contohnya, ini owner. Ini kan owner kategori nih. Ya kan, ada banyak superclass-superclassnya nih, ada person, bank, dan company. Kalau kita baca di sini kan, di mana superclass-superclass tersebut menggambarkan jenis entity atau entitas yang berbeda. Ini kan entitas yang berbeda nih. Ada person, ada bank, ada company. Tapi dia subclass-nya tunggal. Ini kan subclass-nya tunggal nih. Nih, kebutuhan yang timbul untuk model suatu relationship atau suatu hubungan superclass atau subclass tunggal dengan lebih dari satu superclass, di mana superclass-superclass tersebut menggambarkan jenis entitas yang berbeda. Nah, ini nih. Ini kan kategori nih. Ya, ada superclass-nya berbeda-beda nih, Mas. Ada person, ada bank, ada company. Ngerti, Mas? Tangkap. Subclass atau superclass yang tunggal kan ditulis di sini. Relationship superclass atau subclass yang tunggal. Ya kan dia subclass yang tunggal nih. Satu aja dia owner. Tapi dia terdiri ada tiga superclass yang berbeda. Ada person, ada bank, ada company. Sama seperti register vehicle juga. Ini kan subclass yang tunggal nih. Tapi dia ada superclass yang berbeda. Ini ada car, ada truck. Gitu, Mas. Ngerti nggak, Mas? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, ada lagi nggak, Mas, mau ditanyain? Sebenarnya kalau kita baca dari pengertiannya, terus kita analisa pelan-pelan, contohnya ini kan tadi kategori nih, apa yang dimaksudkan kategori, dia ditulis ini adalah kebutuhan yang timbul untuk model suatu relationship atau suatu hubungan, bisa superclass atau subclass tunggal. Nah, ini kan owner dan register nih, subclass dan atau superclass yang tunggal nih kan, owner atau registered vehicle ini kan, satu dia kan tunggal. Terus hubungannya dengan apa? Dengan lebih dari satu superclass, di mana superclass-superclass tersebut menggambarkan jenis entitas yang berbeda. Ini kan lebih dari satu superclass nih, atau subclass contohnya. Superclass kita kan ini kan subclass-nya ini, berarti superclass-superclass-nya ini dong, tiga ini. Ya kan ada tiga nih, superclass-superclass yang berbeda. Sama ke register vehicle. Beda kan nih, superclass-nya ada truck, ada car. Jadi itu yang disebut dengan kategori. Nangkap nggak, Mas? Nangkap, Pak. Terus ada lagi nggak, Mas, yang ditanyakan? Nggak apa-apa, Mas. Kalau bingung yang mana, terus saya jelasin pelan-pelan sampai nangkap. Ngumpulin tugas nih, Mas. Ya? Ngumpulin tugas yang pertemuan kedua. Oh, nggak boleh-boleh, Mas.
ke WhatsApp aja. Japri aja, Pak. Boleh Japri, nggak apa-apa. Kan tugasnya nggak terlalu sulit juga kan, cuma saya minta penjelasan-penjelasan aja sih. Nah, itu tadi yang disebut dengan kategori. Jadi kan di sini di kalau pada gambar kan ada dua kategori nih, ada registered vehicle dan unregistered owner. Nah, registered vehicle atau kendaraan yang didaftarkan pasti punya punya ownernya kan, pasti ada yang punya nih kendaraan kan, kita hubungkan dengan ownernya. Contohnya bisa jadi ownernya ada person atau perorangan, ada bank, ada sebuah perusahaan lah. Ada lagi nggak Mas mau ditanyakan? Bisa, nggak apa-apa, ke slide-slide sebelumnya juga nggak apa-apa, berarti ya pelan-pelan aja. Berapa ya? Mungkin 5 menit, 10 menit lagi lah. Atau mau ada mau di-sharing-sharing gitu. Saya boleh yang bertanya itu, Pak. Yang masalah tugas kelompok itu, Pak. Oke, tugas kelompok ya? Iya, Pak. Ini bagaimana ini, Pak? Kayaknya yang aktif juga kuliah nggak banyak ya. Gini aja deh, itu tugas kelompok. Kalian kan satu kelas yang aktif paling ada 7 orang ya? 7 atau 8 atau 9 ya? Sekitar segitulah, Pak. Tapi pada aktif semua nggak itu, Mas? Nah, pada aktif sih, Pak. Terkadang gitu. Nah, kalau saya mau bagi 2 juga, 9 bagi 2 juga nggak bisa ya. 4,5 ya bisa. Ya udah deh, saya kasih kanan. Kalian satu kelompok ya 9 orang lah, 9 orang itu kalian bagi satu kelompok lah, bagi-bagi tugas saja. Jadi satu kelas ini saya jadiin satu kelompok, karena kan yang aktif juga cuma 9 orang lah ya, 9 orang, 8 orang gitu ya. Iya, Pak. Jadi satu kelompok aja. Tapi itu nanti di pertemuan akhir sih dikumpulkan atau dipresentasikan. Tahu kan tugas kelompoknya ada di mana kan? Di slide kedua, di bawah tugas itu loh, di bawah tugas perorangan atau tugas mahasiswa itu kan ada tugas kelompok. Nah, itu. Pelan-pelan aja, misalnya mulai menentukan nih, saya mau bikin desain database dari sistem informasi apa sih? Jadi mulai menentukan dari sistem informasinya. Kan banyak nih contoh sistem informasi. Saya kan nggak ada kasih batasan itu, mau sistem informasi apa aja gitu kan. Jadi Mas bebas nih menentukan sistem informasinya apa aja gitu. Untuk desain database-nya. Tapi kan saya bikin ketentuan-ketentuan tuh di dalam database itu harus ada view, ada prosedur, ada triggers. Saya lupa tuh ada ketentuan apa aja. Itu aja sih, Mas. Ada lagi nggak mau ditanyakan? Berarti dikumpulinnya akhir semester ini, Pak? Iya. Tinggal berapa? Mungkin penilaiannya gede ya. Itu untuk kalau misalnya kalian nggak serius ngerjainnya ya, saya kasih nilainya juga nggak serius juga. Ini juga sebenarnya tugas perorangan juga menurut saya sih nggak terlalu susah sih, cuman ya mungkin karena banyak yang nggak aktif kali ya di kelas ini, ya udahlah. Jadi siapa aja yang mengumpulkan itu yang dapat nilai tugas perorangannya atau tugas permahasiswanya. Kalau yang mengumpulkan sampai untuk saat ini kan udah tugas pertama itu tugas perorangannya, berarti yang lain nggak ada nilainya. Itu aja. Nanti mungkin minggu depan kan pertemuan-pertemuan terakhir tuh, setelah itu kan mid test ya. Iya, Pak. Nah, jadi saya ada rencana nanti di pertemuan minggu depan itu ada 2 kali pertemuan. Kan saya ada utang nih 1 kali pertemuan ya. Iya, Pak. Nah, jadi mungkin di hari Kamis pertemuan ke-6, di pertemuan ke-7-nya di hari Sabtu. Sekalian di hari Sabtu itu kita akan bahas mungkin materi-materi terkait UTS yang mas-mas pelajarin lah.
Ada lagi nggak Mas mau ditanyakan? Oh, di hari Sabtu nanti kira-kira jam berapa nih Pak? Mungkin dari jam 3 sampai jam 4:30 kali ya, 1,5 jam kali aja, 1,5 jam aja. 1,5 jam, siap. Sekali ya, jam 3 sampai 4:30 kali ya. Jadi ada waktu untuk persiapan buka puasa ya. Iya betul Pak. Jadi nggak usah, jadi nggak terlalu mepet-mepet banget lah. Ada lagi nggak Mas yang mau ditanyakan atau masih bingung gitu untuk materi hari ini? Saya cukup sih Pak. Cukup. Kalau Mas Ridwan Wayu? Cukup Pak. Cukup ya. Ya. Jadi untuk hari ini kita sudahin dulu ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Siapa? Eh, bentar-bentar Mas. Saya absen dulu. Saya sudah mau keluar aja, Pak. Bentar-bentar ya. Saya tutup WhatsApp namanya dulu. Tadi ada 3 deh. Hah? Tadi ada 3 yang... Ya, tadi ada Fahru Rohim barusan itu. Mungkin dia langsung langsung keluar dari itu. Pas dibilang selesai, pas saya lihat lah tinggal 4. Saya nggak terlalu ini banget loh, masalah jam joinnya. Penting. Karena kan absensi ini kan ada penilaian juga nih Mas. Itu maksud saya loh. Nanti kalau nggak biar Mas dapat nilai-nilai juga gitu loh. Yaudah. Makasih Mas ya. Ya sama-sama Pak. Ya. Ada kecil ya. Mau tadi udah.